Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Turkish Aerospace Industries. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Mustafa Varank, Minister of Industry and Technology Republik Turkiye, dan Profesor Temel Kotil, President and Chief Executive Officer of Turkish Aerospace Industries. Semasa lawatan ini ke bawah Duli Maha Mulia antara lainnya mendengarkan sumbah taklimat mengenai fungsi dan peranan Turkish Aerospace Industries yang merupakan salah satu penyumbang utama kepada industri aerospace antarabangsa melalui reka bentuk dan pengeluaran pesawat pertahanan dan komersial. So very successful excellency we want to show today. Baginda juga berkenan menyaksikan pertunjukan udara dan pameran static aerospace yang mempamerkan produk pengeluaran Turkish Aerospace Industries seperti jet-jet pejuang, helikopter dan pesawat drone unmanned aerial vehicle UAV. Selepas lawatan berkenaan ke bawah Duli Maha Mulia, kemudiannya berangkat tiba di Istanbul bagi meneruskan keberangkatan negara baginda. Negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye membuka lembaran baharu dalam sejarah hubungan dua hala dengan penandatanganan 5 dokumen perjanjian. Penandatanganan perjanjian tersebut antara peristiwa penting yang dimuatkan dalam sorotan hari pertama dan kedua keberangkatan negara ke bawah Duli Maha Mulia ke Republik Turkiye. Merhaba, askar.
people of Brunei Darussalam would like to convey our deepest condolences to the people of the Republic of Turkey following the recent devastating earthquakes. Brunei Darussalam stands in solidarity with Turkey and is ready to offer assistance in any way that we can. Since my last state visit in 2012, I'm pleased to witness that the relationship between our two countries have developed tremendously. I believe that Brunei and Turkey's bilateral relations are in good position to continue to grow stronger. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya bagi hari kelima kemarin dengan meluluskan peruntukan bagi tiga buah kementerian iaitu Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sesi sebelah pagi dimulakan dengan penjelasan mengenai program-program utama yang dilaksanakan dan dirancang yang menjurus kepada mentransformasi perkhidmatan awam. Yang berhormat Pihin Datu Lalu Raja Major General Besara Datuk Perduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua ketika menjawab persoalan produktiviti perkhidmatan awam, menjelaskan Institut Perkhidmatan Awam IPA bekerjasama dengan negara-negara ASEAN di bawah ASEAN Cooperation on Civil Service Matters ACCSM 2021-2025 bagi membangun rangka kerja pengukuran produktiviti khusus untuk sektor awam. Dengan adanya piawaian khusus dan kaedah pengukuran yang seragam, diharap dapat mengukur produktiviti dalam sektor awam atau sekurang-kurangnya untuk dijadikan panduan dan membuat perbandingan di antara negara-negara ASEAN. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua juga menjelaskan mengenai usaha yang dilaksanakan untuk mengisikan jawatan iaitu kaedah pelantikan calon simpanan dan inisiatif talent pool yang diketengahkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Saleh Bostaman bin Haji Zainal Abidin. Kaedah pelantikan calon simpanan yang mana kekosongan jawatan diisikan oleh calon simpanan tanpa pengiklanan. Sepanjang tahun 2022, sebanyak 167 kekosongan jawatan telah diisikan oleh calon-calon simpanan. Inisiatif talent pool yang kini sedang dirancang ialah mengiklankan jawatan yang dikenal pasti secara berkluster dalam bagian 4 dan 5 yang bertujuan untuk mempercepatkan pengisian kekosongan jawatan dalam bahagian tersebut. Mengenai fungsi dan peranan Institut Perkhidmatan Awam IPA yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua menjelaskan IPA mensejajarkan tawaran program pembelajaran dengan kehendak negara sebagai Smart Nation dengan mengadakan kolaborasi bersama pihak-pihak berkepentingan. IPA menyerapkan elemen-elemen daripada Digital Economy Master Plan 2025 dalam program pembelajaran IPA untuk meningkatkan kadar cerdik digital di kalangan warga perkhidmatan awam.
Perkongsian di persada serantau yaitu platform ASEAN turut dimanfaatkan di dalam merancang inisiatif program-program inovasi dan ICT berdasarkan ASEAN Public Service Training Institute PSTI Network Future Skill Sets. Institut Perkhidmatan Awam juga turut memperkasa tenaga pelatihnya di dalam kemahiran profesional ICT untuk persiapan menyampaikan latihan bagi program ICT. Sebelum sidang, mendengarkan mukadimah mengenai penyediaan belanjawan bagi Kementerian Pertahanan bagi tahun kewangan 2023-2024, Dewan meluluskan peruntukan bagi Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua dalam mukadimahnya menekankan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei mengenal pasti beberapa keutamaan sebagai hala tuju dan penanda aras demi mencapai hasrat bersatu memperkasa ke arah pertahanan negara. Pertama, memantau dan menentukan apa jua perancangan dan visi yang terkandung dalam Kertas Putih Pertahanan, Defense White Paper 2021. Kedua, mengukuhkan dan mengeratkan lagi hubungan diplomasi pertahanan yang sedia terjalin dengan negara-negara sahabat. Ketiga, menentukan semua strategi perolehan, keupayaan dan aset-aset ketenteraan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei adalah selaras dengan Kertas Putih Pertahanan 2021, FOS 2035 dan FOS Structure Review, FSR. Keempat, memastikan peruntukan keuangan bagi setiap tahun keuangan adalah dimanfaatkan dan dibelanjakan secara berhemah. Kelima, menentukan kebajikan para pegawai dan setiap anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan warga awam Kementerian Pertahanan sentiasa diambil peduli. Dan keenam, memastikan setiap rancangan penggantian, yakni succession plan, bagi jawatan-jawatan utama dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dirancang dengan teliti dan berkesan. Dewan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Pertahanan sebelum menangguhkan sidangnya pada sebelah pagi. Sidang pada sebelah petang pula dimulakan dengan pembentangan mukadimah usul peruntukan bagi Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amilio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua menjelaskan peruntukan yang disediakan akan membolehkan Kementerian Keuangan dan Ekonomi melaksanakan inisiatif yang mendukung empat aspirasi pelan strategik kementerian berkenaan. Pertama, pembangunan dan keperbagaian ekonomi. Kedua, mengekalkan kemampanan fiskal melalui penggunaan peruntukan kewangan kerajaan yang efisien. Ketiga, penlibatan dan kerjasama yang efektif dengan pihak berkepentingan. Dan keempat, penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. Pengukuhan fiskal kerajaan akan tetap menjadi keutamaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui dasar berhemah dalam mengurus belanjawan dan kewangan negara secara fiscal consolidation dan juga memperluaskan asas pendapatan negara di samping meningkatkan hasil tahunan setiap kementerian. Walau bagaimanapun, pendekatan balance approach perlulah diambil agar usaha-usaha kerajaan untuk memperbagaikan aktiviti ekonomi dan mengukuhkan sektor swasta tidak akan terhalang. Perjanjian Perdagangan Bebas FTA antara yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Saleh Bustaman bin Haji Zainal Abidin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan negara Brunei Darussalam telah menyertai Regional Comprehensive Economic Partnerships, salah satu FTA yang terdiri dari negara-negara ASEAN dengan lima negara di rantau ini. Ini satu peluang yang besar. Jadi yang penting kita ni mesti meningkatkan lagi produk-produk kita ni untuk dapat kita ni ekspor ke negeri-negeri lain. Atau dulu diusahakan. Jadi kalau sudah datang masanya ada produk untuk diekspor, memang FTA itu memudahkan lagi kita ni ekspor. Sebelum menangguhkan sidangnya petang kemarin, Dewan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Persidangan akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi.
Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Huawei Technologies Brunei Sdn Bhd Huawei menandatangani memorandum persefahaman MOU untuk menggalakkan kerjasama dan inovasi dalam aktiviti akademik universiti dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Di bawah MOU tersebut, Yunisa dan Huawei akan bekerjasama dalam projek penyelidikan bersama, seminar, bengkel dan aktiviti akademi lain. Perkongsian itu juga akan memperkasa pelajar Yunisa dengan pengalaman praktikal, latihan amali dan inisiatif pembangunan karier dengan kerjasama Huawei. Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa dalam ucapannya menegaskan rakan kongsi seumpama itu menjadi batu loncatan ke arah kerjasama yang lebih luas antara Yunisa dan Huawei Technology. Juga hadir Zhang Jianwei, Ketua Pegawai Eksekutif Huawei Technologies Brunei Sdn Bhd. Isu harga pasaran global bagi bahan-bahan mentah utama yang memberi kesan kepada harga makanan utama di dalam negara dan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan antara yang dibincangkan semasa sesi dialog di antara Jabatan Hal Ehwal Pengguna JHEP, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan para mahasiswa Sekolah Perdagangan dan Ekonomi Universiti Brunei Darussalam UBD. Dengan tema maklumat memperkasa pengguna, dialog juga memperkenalkan beberapa aktiviti penguatkuasaan utama yang dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan kerja-kerja di bawah Perintah Perlindungan Pengguna Perdagangan Wajar 2011. Dayang Hedi Farah Sia binti Abdul Rahman, pemangku timbalan Ketua Pengarah JPS dalam sesi dialog, mengingatkan seiring dengan usaha berterusan pihak kerajaan dalam meningkatkan rejim pelindungan pengguna, para peniaga dan para pengguna turut memainkan peranan masing-masing. Sebagai peniaga, jelasnya perlu sentiasa mematuhi perundangan sedia ada dan sebagai pengguna hendaklah memperkasa diri dengan mengetahui hak dan tanggungjawab selaku pengguna. Usaha bersama ini katanya mampu mewujudkan pasaran yang lebih baik bagi negara Brunei Darussalam kerana mencapai matlamat sosioekonomi wawasan 2023.